Kemungkinan oke. Tata-tata. Pucat menakal. Lagi belajaran kayak gitu, bayaran nggak? Iya bayaran, sehari 80.000 kelasnya ya? Handle ngerainnya aku lihat sabuknya ini loh, mantap di mana? Mantap, lihat bukan timing bell. Nih, kita dapat banyak lagi nih. Iya, ini bukan yang tadi. Oh, apa? Mantul. Dan ini adalah bibit padinya yang nanti kalau ini sudah rata baru ini kita budi. Nah, di daun baru ditanam ini. Nah, dari hasil inilah yang kamu madang, jadilah padi yang kamu makan mudeng orang raimu. Yeah. Dan awal mula asal usul padi yang kamu makan jadi kayak gini, hidup madang dasmu. Sabuknya demen belum sabuknya youtuber 600.000 subscriber, sabuknya masalah lo. Amin. Nanti selip lah, diselip. Yuk berarti ya, dam dibakar lah. Wait, guys. Ada. Lu bawa jangan borang kok. Main kayak Inun. Nanti kalau kayunya kurang, tampilannya gitu man. Mana? Ini. Iya. Hah? Kok kayak gitu? Iya? Usuk-usuknya ini ditereli buat masak ini. Kena nek pakai pring itu cepat. Jadi kita enggak perlu kompor gas apa-apa. Ini daun kelapa kering kita ngambil dari tetangga. Nyolong terus ini. Kita juga nanti ini wajannya. Tadi yang di sumur. Oh, di sumur. Goblok wajan aja urung biasai padahal gitu. Man, ge urung biasai sumpah. Tolong man, ge wajan urung biasai. Urung biasai sumpah kotor banget ge. Jadi ini semua serba alami. Darak alami, ini nyolong juga alami tadi. Alami ya. Batunya alami. Nanti kurang kayu netel tusuk gitu. Alami juga. Hukum alam iki ya. Alam, pokoknya hukum alam. Wis panas tapi man gimana? Yalah wong ora napa-apane kon panas. Di mau bawa yang kayu di lagi rumah. Takutnya nanti dolar kuning. Oh. Berarti motongnya enggak di shoot ya? Enggak. Jadi untuk info buat teman-teman semua nih ya. Ya Om ya, sama YouTuber. Setahu saya, walaupun adegan itu sudah dibikin hitam putih, pengalaman saya masih tetap dolar kuning. Apa gini, Mbak? Gombuntel nanti, Mbak. Oh, ya, wek. Apa gini? Kelandingan. Ini petai Cina ini ya? Lam Toro. Apa petai Korea ini? Ya, antara nih. Korea Utara mungkin nih. Panganannya Kim Jong Un ini. Cikirnya tekan Kim Jong Un. Wah! Caranya membelesen juga, Mbak. Tinggal dirontok bergadak. Bapak ini? Agi bungkus apa? Iya, agi nyuci. Nyuci ikan. Wih, dia apa sih? Wah, kan? Ambil kok tutupan. Belum apa? Nyolong gede. Buat mulek bumbung, Pak. Buat mulek bumbung. Bajin. Menurut gedenge tanggane kok panas loh. Menurut bumbu, menurut gedenge tanggane
Cire. Kabeh kabeh nyolong, Dre. Kabeh kabeh nyolong. Jangan ditiru, Dre. Aja dipangan nih. Ngipin, Bu. Malah dipangan nih gue. Enak pora maksudnya. Ceritanya Bang Bombay lah ya Mbah ya. Nah ini maksudnya dulu kan pernah Inun yang lukis pakai ini pisang. Ya. Ya enak. Nah sekarang Mbah Wanto mau coba pepes belut janggal pisang man. Resep baru ini ya. Susu cocok semut. Duk itu. Gue talan aneh gue deleng. Iya iya semut prok ya man. Talan aneh gue. Dobleng kok hari cocote. Cuk goblok. Duk ya angin goblok. Cok cocok banget re ini. Di belut ya. Iya. Kosong kali ini ya contohnya ke bukti sapato keserah omong maning kumisnya karya coba kumisnya wah kumismu keriting juga kayak macaman kayak gak oke set matang wis wis matang ini harus melu pangan ini ke lek nyicipi belut pora budok wis matang man matang ini suruh ngegendeng ya. Di kono ben aku ngiri sama kayaknya lu estetik kayaknya kering acara-acara YouTube ya lu. Oh iya. Sok. Kene sok. Di segi dhuwur kene iki ya. Ya gue wis dipepes. Wis wis. Gedung gedung mana ngene sing sing tae mau lewen mau. Gendre. Nah, iya gue. Sudah. Gua amat yakin. Itu bumbunya apa Mbak? Lah bumbunya kopet atau belet. Nah ini yang janggal dari daun pisang ini. Iya, kayak putih-putih kayak ketonnya. Wah, bumbunya enak ya. Iya enak, aku ngecek kan kalau lah enak lah. Ngekat kebun, sekarang jaman abis aja jadi panganan bentukannya enak. Gurih. Gisi dungur gitu, protein dungur. Panas ya Mbak? Rak. Susu ini dibuka kangelet, kunyuk. Banting lah. Ini adalah daun apa yang mau sih tiba nang kono mbuh lah. Kita lalang sih daun kudung apa nih kudung gandul bro. Kudung putin. Nah ini adalah yang tadi tak menyebutnya sama Mbak Wanto pisang. Yang nyicip ulim bah. Yang ini. Teman mana lu guys? Enak teman mana? Panas banget man, sumpah. Berarti kamu boleh masih. Iya. Enak sumpah. Ya enak lah. Rupanya enak ya banget ya. Cacat aja enak lah. Rupanya lah. Enak ya. Enak temenanan lah. Padahal orang matang temenan. Matang bahaya enak, mending matang lah. Enak ya. Doi. Inilah kalau orang kampung sampai kurang gizi, lucu ya. Apalagi kena cikungkunya, apalagi kena gizi buruk, busung lapar kayak gini ini. Ini terlalu banget man. Karena setan ring. Karena ekspedisi pola makan di kampung Bawanto ini masih terlalu nyaman. Jaga banget. Karman kemeras karman tetap masih jaga nyaman. Karman, aduh dasar lah. Singkong topinya apa? Nah, wis nang tengah. Ge wis ge sing wong tuwa ya sing kiye. Bumbune benak yakin ge. Tangane kotor wis mangan ndek wis jagake bocah cilik. Kok kepinteran gule sekolah. Karena ini gizi tinggi. Anu pinter. Ngurung. Jadi kalau anak-anak dibawa balita kayak anaknya Karman dikasih seperti ini sangat bagus banget untuk pertumbuhan otak. Omega 3-nya bagus. Iya. Omega 3 itu apa, Mbak? Sel pengembangan otak, protein pengembangan otak. Pak Sudenyo kayak gue. Iya. Yang penting kan intinya sama. Ini untuk protein untuk penambah daya pikir untuk merekam daya otak kita supaya cerdas. Wow.
ketang stipe stipenya gua kata udut yeah. Ngesuk maning-maning nek kana welute dijioti kubur semene kubur semene kok aku yang tuku nang pasar kan nang buku-buku tuh bener-bener berdua yang kenyang gue mau jauh istri gue yang kenyang puasa berasa langsung gas pun gue gara-gara makan belut ya pokoknya teman-teman ini sedikit hiburan buat teman-teman bahwa di kampung Bawanto ini ternyata masih terjaga banget habitat yang di sawah dan terbukti habitat belut di sini masih sangat terjaga dan ini adalah untuk sebuah pengembangan untuk kotak diaman biar besok sekarang pinter jadi maling besok jadi karong setelah di karong jadi teroris setelah di teroris bedil gak sama sekolah si pinter banyak mana belum salam blok pun lapor maning harap terang lapor maning.